Hello Brutal Freaks, kita berjumpa lagi di channel paling brutal di channel Brutal Main pastinya. Dan hari ini saya akan sedikit mereview band Total Brutal Death Metal Boy. Oke, dan ini adalah band proyekan ya, bisa dibilang untuk membernya dari US dan Spanyol. Kalian bisa nebak gak band apa sih ini? Ngek-ngok E-O Undeci Peret Ila cowo. Oke lah, dan ini adalah rilisan Amputated Vein Records tahun ini 2021, kalau nggak salah itu bulan April. Dan ini titel albumnya adalah Beneath the Gentle Smile. Dan band ini pertama keluar itu langsung ngeluarin album, nggak pakai single, nggak pakai demo, nggak pakai promo lah, les apa iku lah, los langsung album, gila. Jadi kalau kalian tahu membernya siapa aja, kalian pasti geleng-geleng kepala lah. Ini bisa dibilang musisi-musisi bertalenta lah pokoknya. Di drummer ada si kecil ya, multi talenta. Ada Nikhil ya, tahu nggak? Ya tahu lah. Kalau orang Brutal Dead nggak tahu bocah yang satu ini, parah. Dia juga aktif di beberapa band, salah satunya itu bandnya NL Stewon ya. Dan untuk di gitaris ada Oscar. Ini juga bandnya banyak banget, dan salah satunya itu ada Esopagel, lalu Induser. Dan untuk vokalisnya ini super sinting deh kalau menurut saya. Ada Paulo dari Edgena. Vokalis dengan teknik vokal yang super super gak waras pokoknya. Dan gak semua orang bisa ngelakuin teknik vokal seperti beliau pasti. Dilihat dari membernya aja. Kalian udah bisa ya, yang belum tahu band ini ya, kalian udah bisa lah gambarin gimana gilanya musik mereka. Total brutal ya, dengan teknik kecepatan drum ya, dan apalagi gitar yang total brutal aspak pokoknya. Dan teknik gutural dan gurgle vokalisnya itu gak ada lawan lah. Ya kalian bisa menilai mereka sendirilah dari band-band mereka yang sebelumnya. Saya nggak berani berkomentar terlalu banyak karena bisa dibilang karya-karya mereka itu masterpiece sih, untuk brutal death metal. Amputated Vein gila merilis proyekan yang satu ini. Saya punya sepaket lho, au. Oh ya, dan ini rilisan brutal au. Beli aja, gaul ini buat ngapel ya. Oke lah ya, kalian pastinya kalau kaum-kaum brutal death udah pasti paham dengan band yang satu ini ya. Yang nggak tahu ya parah hai. Padahal kalian tinggal cek aja di digital platform itu udah banyak banget ya. Dan kalian yang belum tahu pastinya harus cek sekarang juga. Jadi skip bentar video ini lalu cek bandnya. Kalau saya bohong, celer topengku celeran. Dan untuk CD-nya kalian juga bisa dapetin via Brutal Main ya. Jadi kalian bisa beli CD-nya, bisa beli kaosnya juga, kan lebih.
nyaw pokoknya. Dan untuk artworknya ini ya, ini lu sabar dulu, si kita ngata ke gue kaul. Ini dikerjakan oleh Armada Art, dan untuk logonya lihat biar lebih gede liatnya, ini digarap oleh orang lokal-lokal sini aja. Digarap oleh Doji Gor, super mantap logonya, nyau-nyau. Oke lah ya, mungkin segitu aja untuk review singkat hari ini, dan CD ini dan t-shirt ini wajib banget kalian beli. Wututukutong. Oke lah ya, yes, kita sampai jumpa di review episode selanjutnya. Dah, bye bye.